Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan Shandy Walsh tidak bisa main di FIFA Matchday Juni 2023. Pemain naturalisasi asal Belgia itu mengalami cedera dan harus menepi dari latihan. Hal ini disampaikan Shin Tae-yong usai memimpin latihan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Sabtu malam. Awalnya Walsh diproyeksikan mencatat debut saat Timnas Indonesia kontra Palestina 14 Juni nanti. Namun cedera membuatnya gagal tampil di FIFA Matchday bulan ini. Shin Tae-yong menyebut Walsh tidak langsung dikembalikan ke klub, namun tetap bersama Timnas untuk menjalani pemulihan cedera. Sementara 16 pemain lain dalam latihan Sabtu malam terlihat dalam kondisi bugar. Satu pemain yang baru bergabung yaitu Sadil Ramdhani, dan tersisa 10 nama lagi yang belum bergabung. Jadi, 많이 아쉬움이 남는 부분 그렇게 생각하시면